بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، لا اله الا الله، انك الحكيم الحكيم. ان يتقبل تمام كل سلام مولى العظيم في سيدنا وحبيبنا شفينا الرسول صلى الله عليه واله وسلم، ثم الى روح جميع اهل بيت الكرام والصحابه والقرابه والتابعين والتابعين والمؤمنين، خصوصا سيدنا الحسن البصري وسيدنا جمال البغدادي وسيدنا الامام عبد الحميد محمد بن محمد الغزالي وسيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا الإمام أبي وسيدنا الإمام وسيد الشيخ محمد بن عبد الكريم عثمان المدني وخليفة مولانا الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري وشيخنا مرد الروان ومرشدنا الشيخ بن الزيني بن عبد الروان البنجري وأصول المغرب بسم الله الرجل من شيخنا المعلمين وأعدائنا أمتنا قربتنا وجيراننا وأجعلنا فوقنا بما يمكن وأردنا أخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. أما الله الكريم يتوجه برحمان مغفرة ويعود علينا وعلى أسواتنا وعلى أهلنا ذرياتنا من بركات أنوار أسرار معلومة من مباحة مكرمة وخصوصية معجزة بدينة من الأسرة على هذه الأمة وعلى كل من تنصر إلى حضرة النبي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه في الدارين آمين. الجملة السادسة في الوقوف وما قبله. الحاج إذا انتهى يوم عرفة إلى عرفة إلى عرفات يتفرغ لطواف القدوم ودخول مكة قبل الوقوف. Kita tinggal dia dulu, jadi nang bujur al-haju idza intaha yauma arafata ila arafatin fala pada fala begitu fala yatafarrawu li tawafil qudum. Ini amni ulun benar aja, amni kan amni sudah ada tulisan fala kok ada apa tolah bujur aja sudah ada amni ulun ila arafatin ya tafarrawu fayata. Jadi amni ulun nang salah ini kita tinggal, jadi nang bujur al haju idza intaha yauma arafata ila arafatin fala ya tafarrawu. Nah, jadi nang mana kada ada tulisannya fala langsung ya tafarrawu tambahin
di Ulun ini pada kita akan Beirut, cuma memang kita akan Beirut dan nggak mungkin memang kita akan Semarang jujur aja kira-kira tuh. Al jumlatus sadisah fil wuquf wa ma qablahu. Kumpulan yang keenam pada masalah wukuf dan apa-apa yang sebelum wukuf, sebelumnya sebelum wukuf. Jadi kita untung sudah al jumlatul khamisah masalah sa'i. Sebelumnya al jumlatul rabi'ah masalah tawaf. Jadi kesimpulannya aja nih lah, kalau kita orang Indonesia kebanyakannya itu apabila datang ke Mekah atau kayak itu aja, kebanyakan orang Indonesia itu adalah haji tamattu. Jadi ulama ambil sebagai kebanyakan aja lah, kita ambil haji tamattu. Jadi kayaknya nangaran haji tamattu itu berihram itu melaksanakan umrah dahulu. Nah, jadi pelajaran kita nang dahulu, pelajaran tawaf dan sa'i itu adalah tawaf dan sa'i melaksanakan umrah. Jadi niatnya niat umrah. Jadi sampai ke Mekah, sampai ke Jeddah, misalnya aja Bapak Kajian Ihram, niatnya untuk umrah. Nah, lalu pulaklah ke Mekah, sampai di Mekah ke hotel, dari hotel menuju masjid. Nah, lalu tawaf 7 kali lin, tuntung itu sa'i, safa marwah 7 kali, lalu bercukur. Nah, untung sudah umrah. Nah, kayak itu kisahnya, Pak. Lalu mahadang-hadangnya lagi, mahadang-hadang jadi pakaian biasa, sudah segala-galanya bebas. Mahadang-hadang karena waktu bahaji pulang. Dan waktu bahaji itu dimulai tanggal 8. Dan walaupun nang ianya tanggal 9, cuma biasanya mulai persiapan sudah tanggal 8. Hari tarwiyah sudah mulai nah pelaksanaan haji. Nah, jadi tanggal 8 itu sudah disuruh kita pakaian ihram pulang. Jadi mandi, sunat ihram, kemudian berganti pakaian cuma di hotel aja. Nah, lalu berbuatan ke dalam bis, bersiap-siap berangkat menuju Arafah. Nah, lalu sudah itu berniat di waktu di bis itulah berniat nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Lalu berangkatlah menuju Arafah. Walaupun wukufnya esok, walaupun wukufnya kena tanggal 9, cuma tanggal 8 sudah pulang ke Arafah. Jadi supaya ya jangan tergesak-gesak lah. Jadi bermalam sudah, malam 9 sudah di Arafah bermalam. Nah, lalu ada apa itu? Masing-masingnya persiapan gesan isok sebujurannya. Jadi ya bebas saja acaranya. Nah, artinya hendak baca Quran kah, hendak baca salawat, banyak istighfar dan lain-lain. Isinya beribadat saja kayak tetap masing-masing dan kadada. Ada acara lain. Nah, itu kebiasaan kita. Jadi ini yang akan kita pelajari, persiapan sekarang sudah menuju Arafah. Tuntung sudah berumrah, kita hendak melaksanakan tujuan utama, ibadah utama yaitu berhaji. Al-hajju, orang yang berhaji. Idza intaha yauma Arafata ila Arafatin. Apabila sampai, jadi intaha itu sampai. Yauma Arafata, pada hari Arafah. Hari Arafah itu berarti hari 9. Ila Arafatin, ke Arafah. Nah, ada kita kan kalau bahasa kita sama aja Arafah. Hari Arafah, padang Arafah, kita menyebut sama aja bahasa kitanya. Tetapi kalau bahasa Arabnya, kalau harinya itu Arafah. Pakai mufrad. Ada tempatnya disebut Arafat jama' mu'annas salim. Jadi di situ bedanya yauma Arafah, pada hari Arafah. Ila Arafatin, ke padang Arafah. Jadi Arafat nang ini nang kedua itu tempat. Amunnya haji ini urang nang bahaji. Tanggal 9 itu sampai ke Arafah. Entah mulai di manakah tahu-tahu sampai di Arafah, harinya tanggal 9 sudah. Pala yatafarragu, maka tiada kosong waktunya. Jadi di situ pala tadi telah bagi nangka dada pala, tambahi pala. Maka tiada yatafarragu, kosong.
li tawafil qudum, bagi tawaf qudum. Artinya kada perlu tawaf qudum. Hari Arafah tanggal 9 seorang sampai di Arafah, kada usah batarus ka Makkah bemandak di Arafah situ haja. Kada usah tawaf qudum. Nah, langsung haja wukuf di Arafah. Itu apabila hari Arafah sampai di Arafah. Maksudnya nang kita kisahkan tadahulu nang ada tawaf qudum bagi orang nang haji ifrad atau haji qiran atau kayak jere ulun tadeh ai langsung tawaf umrah dan sa'i umrah, itu maksudnya orang nang datang sebelum tanggal 9. Seperti misalnya kita sudah sampai tanggal 1 Zulhijjah sudah sampai di Makkah. Nah, apa nang kita gawe? Nah, ya tadi kita tawaf, amunnya kita bawa umrah berarti tawaf umrah, sa'i, bercukur selesai. Apabila kita hendak hajinya haji ifrad, kita berdudi haji umrahnya, maka kita tawaf qudum, kemudian sa'i, kemudian istirahat. Bedanya orang nang umrah imbah sudah bercukur boleh dipacol baju. Kain ihram, ada pun orang nang tawaf ifrad, apa orang nang haji ifrad, berarti tawafnya tawaf qudum aja, lalu sa'i jangan bercukur dan bajunya tetap haji karena sampai bersambung sampai ke Arafah karena niatnya sudah niat berhaji, Bang. Di situ bedanya tuh. Jadi kalau orang haji ifrad itu ketahuan untung sa'i inya kada bercukur satu, dan nang kedua baju ihramnya kada dipacol-pacol beberapa hari sampai tanggal 8 tadi. Nah, lalu berangkat menuju Arafah dengan niat nang waktu di Jeddah semalam aja. Nah, itu bedanya tuh. Itu berarti orang haji ifradnya berdahulu haji. Jadi tawafnya ngarannya tawaf qudum. Jadi kada ada pun orang nang tadi orang nang sampai ke Arafah, orang hendak berhaji tapi niatnya berhaji sampai ke Arafah, berarti ini haji ifrad dan kada perlu tawaf qudum, langsung aja wukuf. Wadukhuli Makkah itu atap kepada li tawafil qudumi wadukhuli Makkah. Kada perlu inya tawaf qudum dan kada perlu masuk ke Makkah qabla wukufi, sebelum wukuf. Nah, wa idza wasala qabla dzalika, apabila sampai ke Makkah atau sampai ke Arafah, qabla dzalika, sebelum itu, sampai sudah di Arafah tapi hanyar tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 masih beberapa hari lagi hanyar ukuf, itu jangan bermandak di Arafah, betarus ke Makkah dahulu, tawaf qudum lah dahulu. Nah, itu maksudnya tuh. Jadi dilihat akan situasi kondisi lah. Wa idza wasala qabla dzalika, apabila sampai ke Arafah qabla dzalika, sebelum itu, bi ayyamin, dengan beberapa hari, tatafa, maka tawaf tawafal qudum, maka inya tawaflah tawaf qudum. Nyata tadi nyep ini padahal nyepnya haji sudah, nah ini berarti haji ifrad. Atau boleh juga haji qiran ngarannya lah. Jadi kan nang jelas kalau haji ifrad lawan haji qiran tuh sama persis gawiannya, kecuali niatnya aja nang berbeda. Bedanya kalau haji ifrad itu imbah tuntung inya beumrah pulang ke luar Makkah katam em beumrah berdudi. Adapun haji qiran ada dan nang digawinya lagi karena sekali berhaji langsung umrah di dalamnya tawafnya. Tawaf haji dan umrah sekaligus sa'inya sa'anu. Jadi di situ bedanya kan. Kemudian bedanya nang kedua, nang tawaf nang haji ifrad itu kada bayar dam, nang haji qiran bayar dam. Nah, itu pulang artinya memang boleh kambing. Sama lawan haji tamattu kada bayar dam juga. Fatafa tawafal qudumi fayamkusu muhriman, maka menataplah dia, tinggallah di Makkah muhriman dalam keadaan berihram. Ilal yaumis sabi', sampai kepada hari yang ketujuh. Jadilah di situ sampai hari nang ketujuh min Dzulhijjah. Fayahkubul imamu bimakkata. Jadi ini kisah hari ketujuh berarti nilah. Belum tarwiyah lagi nih lah, belum tarwiyah lagi, masih hari ketujuh. Kada dengarannya hari ketujuh aja kayak tata. Karena hari tarwiyah itu kada 8, itu istilahnya lah. Hari ke-9 disebut hari Arafah, hari ke-10 hari raya, 11, 12, 13 hari tasyrik. Itu itulah istilahnya tata.
Jadi kalau yang musabi ya hari ketujuh juga ada dengaran khusus. Nah, di hari nang ketujuh payah tubul imam di Makkata khutbatan ba'da zuhri indal ka'bati. Pada hari nang ketujuh maka berkhutbahlah imam di Makkah, artinya di Masjidil Haram, menyalah khutbatan. Khutbatan ya Allah lah. Nah, pagarang arti khutbatan sakali hajat. Jadi ini nang khutbah sakali hajat kan biasa khutbah dua kali, duduk dulu kena berdiri pulang ya Allah lah. Kecuali jadi khutbah itu kebanyakan khutbah itu dua kali, yaitu itulah kecuali. Nah, kecuali di antaranya tuh salah satunya nah ini nah. Jadi khutbah di hari ketujuh itu di Masjidil Haram itu sakali hajat. Nah, khutbahnya ba'da zuhri pulang sesudah sambahyang zuhur. Jadi kada parduli itu hari apa hari apakah. Jadi sambahyang zuhur hanya rumah khutbah. Khutbahnya sekali aja. Indal Ka'bah pulang di sisi Ka'bah. Bahkan seandainya hari Jumat, maka khutbah Jumat lalu sambahyang Jumat lalu naik pulang ke atas mimbar mau khutbah lagi sekali nang sekali benar aja. Karena ini khutbah khusus. Nah, jadi ini khutbah khusus gasan persiapan berangkat menuju Arafah. Nah, itu khutbahnya dilaksanakan pada hari ketujuh. Ulun kada tahu persisnya lah, kada ingat lagi, kada tahu perhatiakan. Ngitungnya di Makkah masih digawi urang atau kada kayak itu telah. Nang ini, nah cuma bacaannya di sini kayak itu lah, itu telah. Cuma nang jelas pulang lah supaya pian ketahuin lah, supaya kita jangan bingung. Kalau kita orang Indonesia nang haji reguler ngarannya istilahnya itulah, arti reguler tuh haji pemerintah nah 40 NH pemerintah nah ya nang kayak kisah ulun dadah hari ke-8 itu langsung kayaknya diberangkatkan ke Arafah. Itu kisahnya tah. Dulu kayak itu tuh lah. Jadi bilanya hari ke-8 mulai besokan udah tulakan ke Arafah terus aja kayaknya seharianan tak sampai habis berataan tuhnya berganti-ganti bisnya bang terbatas. Nah, dan itu seberataan pulang kita haji saling banyak kan orang Indonesia kayak itu nang seharian itu. Nah kemudian nang di sini nang sedang kita bicara akan ini sebenarnya adalah kelakuan hajinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Haji Rasulullah kada kayak itu. Artinya hari ke-8 itu Nabi kada ke Arafah. Tetapi Nabi hari ke-8 itu berangkatnya ke Mina. Jadi bermalam di Mina. Kayak itu. Kayaknya pagi-pagi hari ke-9 dari Mina hanyar berangkat menuju Arafah. Nah, ada kita tadi hari ke-8 sudah tulakan ke Arafah berdahulu kata. Jadi belain kata, kada apa-apa kata karena bermalam di Mina pada malam 9 itu bukan bagian daripada manasik haji. Nah, itu cuma sunat benar aja. Mungkin bagi Nabi Bahari itu untuk napa ngarannya untuk mendekati lah Arafah daripada dari Makkah itu tak jauh. Jadi amun sudah mulai di Mina taparak kata taparak sedikit. Nelah pian hendak membayangkan aja itulah andak-andaknya nelah. Ini kita di Indonesia nelah, kita di Indonesia. Ini kiblat masjid itu tulah sebenarnya kalau lah masjid itu ya Allah. Ini kita nelah kurang lebih aja bang kada bang menempas benar tah. Itu sebelum sampai ke Mekah tah di antaranya nang kita lalui dahulu Arafah. Jadi ini amunnya mulai di kita nih, maka pas jurusannya nih kurang lebih lah jurusannya nih. Jadi sabujurannya kita nih menghadap kita nih tak lalui Arafah dulu nih yang kita hadapi. Sampai kena Arafah itu ada batas akhir Arafah. Jadi ini Arafah dulu kena terus pahabisan Arafah itu hanya masuk tanah Rom. Lah, jadi pahabisan Arafah. Jadi Arafah itu masih tanah halal ngarannya kayak itu. Arafah itu tanah halal. Bilanya habis Arafah itu kayaknya masuk tanah haram. Nah, di perbatasan Arafah itu lawan tanah haram. Tanah haramnya itu dimulai daerahnya itu disebut Uranah.
Jadi Mbah Arafah itu ada uranah dahulu. Uranah itu adalah sudah masuk tanah haram. Nah, di salah-salah Arafah dengan uranah itu di garis itu ada masjid. Disebut juga Masjid Nabi Ibrahim. Ngarannya Masjid Namirah. Masjid Namirah itu sapanggal di Arafah, sapanggal di uranah. Nah, itu aja tolah. Berarti Pak imamannya di uranah, di tanah haram, nang di belakangnya itu sudah masuk Arafah. Dan karena dilibari itu paling banyakan di Arafahnya sudah. Nah, jadi makanya karena orang-orang wukuf boleh aja di Masjid Namirah, tetapi syarat bagian belakang. Bila nyetaka muka itu tak tanah haram, berarti kada masuk, kada sah wukufnya gitu. Nah, jadi nang itu untuk membayangkan ya. Nah, karena sesudah uranah itu batarus, itulah nang disebut dengan Musdalifah. Nah, di subalah Musdalifah pulang itu mendekati ke arah Makkah aja makin berbarak, itulah Mina. Nah, jadi kayak itu aja kita membayangkan di situ Makkah, bertarik ke sini Mina, tarik ke sini Musdalifah, tarik ke sini uranah. Habis di situlah batas tanah haram. Tarik ke sini lagi sudah masuk Arafah. Nah, kalau membayangkan sudah nalah. Nah, kayak itulah. Jadi tadi mulai Makkah, kalau Nabi kita, cuman Nabi kada mulai Makkah, bang Nabi ini kan mulai napa ngarannya mulai Madinah, jadi kada mulai kayak kita mulai Indonesia, bang ya kalau lah. Jadi Nabi kita itu langsung ke Mina tadi hari ke-8 gitu. Dan ada pun kenapa tadi maka wayahi ini pemerintah kita kada membawa jemaah hajinya ke Mina, yang pertama karena memang itu peraturan daripada pemerintah Saudi nang matur kita memang giring aja. Kemudian yang kedua tadi karena memang kada wajib juga. Kemudian mungkin alasan yang paling utama karena itu akan mempersulit karena kebanyakan. Jadi amunnya sedikit aja kada apa-apa. Dan jadi makanya kalau orang jemaah haji Indonesia itu paling kada terbagi dua yang utamanya. Ada ngarannya jemaah haji reguler. Itulah yang terbanyak yang diurus oleh pemerintah kita. Kemudian kena ada jemaah haji plus atau semi plus ngarannya atau nang bayarannya talarang bertambah. Nah, nang plus atau semi plus inilah nang biasa diatur oleh travelnya masing-masing itu pada tanggal 8 itu bermalam di Mina. Nah, itu jadi adalah bubuhan kita nang bermalam di Mina ada, yaitu bubuhan haji plus. Nah, haji plus itu mungkin nang 150 jutaan lah bayarnya. Adapun haji sami plus itu nang 100 juta atau kurang-kurang sedikit lah 80 sampai 100 lah. Nah, itu biasanya Mina langsung pada tah pemalaman dahulu sama laman di Mina. Imbe itu kena isok harinya hanyar tulakan ke Arafah. Nah, lalu kena sudah di Arafah, kamu sudah lipah babulik pulang ke Mina kaita. Nah, jadi ini kisah tadi tang hari ke-7. Payah tubul imamu bi Makkata, maka berkhutbahlah imam di Mekah. Khutbatan, satu kali khutbah. Ba'da zuhri, sesudah zuhur. Indal Ka'bah, di sisi Ka'bah. Ya mungkin biasanya di tiga anulah. Ma'andaknya, apa ngarannya? Mimbar, itu baruda. Ya kalau lah, jadi bilanya orang hendak mengkhutbah ditunjul, dibawa ke parak Ka'bah kita di borong kayak itu tuh. Dan diandak di antara anulah di antara pintu Ka'bah lawan Hijr Ismail lah, menghadap makom Ibrahim lah sekitar situ kira-kira telah diandak. Wayak murun nasa, nah, si khatib tadi dan inilah isi khutbahnya. Wayak murun nasa menyuruh dia akan manusia bil isti'dadi supaya bersiap-siap lil khuruji untuk keluar ila Mina ka Mina yaumat tarwiyah pada hari tarwiyah artinya esok. Nah, jadi itu hari ke-7 lalu besok sabur rataan bersiap-siap untuk tulak ka Mina. Kaina dari Mina menuju Arafah. Isok besok hari 9-nya. Dan ada pun tapinya kita tadi disiapkan bersiap-siap untuk langsung ke Arafah. Nah, itu.
Dan ini acara nang paling penting. Jadi bahkan biasanya aja tuh lah kalau jemaah kita nih lah pada malam harinya entah jadi malam ke-8 itu sudah biasanya lah kita dikumpulkan di hotel masing-masing. Nah, lalu dapat pengarahan, ada tausiah istilahnya dari para pembimbing, baik nang pembimbing dari pusat ataupun dari daerah. Nang dari pusat tuh nah pengarahan itu TPIH, tim pembimbing ibadah haji. Nah, kalau nang dari daerah itu biasa berdua ke bupati mengutus atau paling kada saikong TPIH tim pembimbing haji daerah lah mungkin gitu tuh. Nah itu biasalah karena dilajari diberi nasihat macam-macam adalah persiapan. Cuma diantaranya adalah yang perlu kita ingat bahwa puncak daripada seluruh acara yang akan kita laksanakan yaitu ukuk. Dan bahkan dan seterusnya. Jadi mulai karena mulai tanggal 8 sudah kita berangkat, sudah berpakaian ihram dan sudah masuk walaupun ukuknya belum, tapi ketika kita sudah berniat pada saat itu sudah mulai kita berihram. Sudah mulai masuk proses ibadah haji. Nah, diantaranya yang penting diingatkan, kenapa nah? Supaya kita bujur-bujur menjaga larangan-larangan. Nah, jangan sampai ada talanggar. Ya kalau lah, karena rugi benar di sini amannya kita sampai talanggar, lalu pada sah aja kita rugi benar. Apalagi kita ini mahadangnya saling lawasan. Antrinya bisa berpuluh tahun. Nah, bahkan amun hitungannya bisa 20 tahun, bisa 29 tahun jenang terakhir ini tadi. Nah, lalu kayaknya sekali tulak, lalu kita bebarang aja asal-asalan, lalu talanggar, lalu kada sah rugi benar. Nah, jadi kesimpulannya supaya kita berhati-hati. Di antaranya fala rafasa. Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Nah, jangan lagi ada rafas. Jangan lagi ada kata-kata kotor, pikiran-pikiran kotor. Dan jangan ada walau berdua laki bini, kada usah bina mesra-mesraan. Bagian daripada rapat, sesuatu nang mengarah kepada jima. Nah, jadi bersabar aja dulu, walau pengantin hanyar. Bahkan amunnya merasa nafsu syahwatnya tinggi, berpisah aja lawan bini. Jangan tapi berparak. Apalagi nang berihram nah. Kan berihram itu pakaian salilit benar aja apa-apa kada di dalam perahu sama sekali. Nah, jadi hati-hati benar tah. Ya, apalagi suasananya panas, makanan pina rancak kambing, nasi samin, makan kurma, madu Arab, tangkor. Nah, apa-apakah lagi itu tensinya pina naik terus. Nah, hati-hati pala rapas. Wala pusuk. Jangan sampai ada pusuk, jangan sampai ada maksiat apapun, maksiat yang lain-lain. Jangan sampai mencuntan. Jangan sampai apalagi macam-macam lah segala macam maksiat lah jangan dikerjakan. Jangan sampai berdusta, jangan sampai gibah. Walajidal. Nah, ini juga yang paling dijaga. Walajidal. Jangan bakalahi. Jangan bermamai-mamai, jangan menyarik-nyarik. Karena memang banyak nang membangkitkan emosi kita. Nah, karena tak kumpul di situ macam-macam kelakuan. Jadi amun nang penyarikan itu berat. Kada sarik, kada bermamainya. Banu anggaplah kita lagi berjalan dirampak orang. Kita macam-macam nampak apakah nya ngaran manusia banyak pada tak. Itu ujian beratan, ujian sabar. Nah, jadi makanya ujian salah satunya kalau kita bahagia itu nang banyakin basango sabar. Banyaknya basango. Jadi amunnya kita membawa satu koper pakaian, makanan dan lain-lain, sabarnya 3 koper, 4 koper. Nah, kayak itu. Bakarung-karung, banyakin yang dibawa sabar. Dan supaya tahan di situ kita senyum aja enggak kayak apakah kelakuan orang. Dan jangan macam-macam tadi mata, jangan beli lihat nang macam-macam pulang doanya. Ada juga penyarikan, ada nang ketujuh melihat harap ada juga pulang. Macam-macam ini ngaran Arab ini, ada Arab Turki kayak ini, ada Arab Mesir kayak ini. Ini pinandu benar, hanyar seminggu di Makkah sudah apa. Nah, itu mata ngarannya, wala rapas tadi tuh, jangan sampai gitu. Jadi kita kan tetapi mau urusi kurang itu. Nah, jadi nasihat-nasihat nang kakak ini penting untuk diingatkan gitu telah. Nah, bahkan banyak istighfar, ya kalau lah banyak berdoa, karena puncaknya itu. Dan gesan diri kita, gesan keluarga kita,
Nah itu ayo doakan beritaan supaya dapat kebaikan. Jadi hanya bukan hanya permasalahan kita. Nah kalau ada anak buah kita ada masalah, napa keluarga kita, jiran tetangga kita, ayo doakan beritaan supaya dapat kebaikan. Nah itu nasihat-nasihat secara umum Kadet Ahgesan, persiapan untuk melaksanakan puncak ibadah haji. Jadi kalau nang bahari atau nang zaman Nabi tadi dan termasuk sebahagian daripada jamaah haji nang kawaman urute itu bersiap-siap hari ke-8 itu ila Mina yaumat tarwiyah, berangkat ke Mina pada hari tarwiyah, wal mabiti biha, dan bermalam di sana pada malam 9. Nah, adapun nang kebanyakan tadi langsung aja sudah bermalam di Arafah. Cuma kata Bapak bagus aja bermalam di Arafah sudah. Cuma kita nang ke Arafah itu kita kada tahu Masjid Namirah itu kada tahu nang ulun pisahkan tadi tah. Karena kita di kemah langsung Masjid Namirah di manakah andaknya jauh benar. Jadi amun handak ke Masjid Namirah itu kaina imbah tuntung bahaji ada waktu kosong, nah lalu bawa ikakawanan lalu menyewa motor hanyar kita ke Masjid Namirah. Jabal Rahmah kita kada tahu. Jadi selama di Arafah kita kada tahu Jabal Rahmah. Kenapa? Karena kita di kemah tadi Bang dan jauh benernya luas benar Bang Arafah ta. Dan kemah orang Indonesia jauh daripada Masjid Namirah, jauh daripada Jabal Rahmah. Jadi kita tahu Jabal Rahmah itu adalah ketika sudah di luar bahaji, tuntung bahaji kena menyewa motor atau dibawa berjalanan, lalu kena singgah di situ khusus ke Jabal Rahmah benar aja. Nah, bahkan biasanya tuh nang di dalam program pemerintah lah itu paling-paling ada ziarahnya ke Jabal Rahmah tadi, salajur ke Jabal ke Gua Hira, salajur ke Jabal Sur. Nah entah. Nah lalu kayaknya ada pulang singgah di Arafah, kemudian ada lewat di Mina kayak itu. Cuma tadi amunnya hendak tahu tempat-tempat khusus seperti Masjid Namirah tadi atau Jabal Rahmah, kemudian ada kayaknya lagi Masjid Khif itu di Mina, itu bahasa nah, menyewa seorang aja berumbungan, anggaplah orang 10 misalnya, nah, lalu mencari taksi, nah, lalu bepadah lawan supir, kami hendak kesini, nah bepadah lalu kayaknya dibawainya. Jadi ada pun kita itu mengiringi aja lah kemana dibawa orang tadi. Amun menang kebetulan kita haji biasa, haji reguler, langsung dibawa ke Arafah, langsung dibawa ke penginapan kita, apa ke kemah, ke kemah kita. Adapun nang haji khusus tadi itu biasa dibawa ke Mina, dibawa ke kemah juga. Kemahnya pun belain. Kalau kemah nang haji khusus itu berasi, kemudian pakai tilam. Nah, ada tilamnya sabuting seorang. Itu itulah. Cuma tilamnya anu aja busa bener aja juga atau kada nang kenyamanan beneran. Tambah AC. Dan ada pun nang biasa itu karpet habang kayak ini aja kada ada bebental apa-apa dipasangin. Nah, itu aja. Dan cuma bedanya tadi sekitar 100 juta lebih sedikit. Ya ulun ini biasa nang sami plus sami aja pun ada kada nang plus tadi terjadi kayak gitu. Amunnya nang bujur-bujur plus bujur tadi itulah nang mungkin 200 jutaan atau 150, ya ulun kada tahu juga. Dan cuma satahu ulun asarami nang biasa aja kada tah. Kami nang biasa. Kada terlalu istimewa benar juga tadi baya nang ini betilam ini kada tadi baya samalaman 2 malam kada apa-apa aja kayak itu kada terlalu istimewa. Bahkan ulun pernah mengalami nang kayak itu tadi, nang plus atau semi plus tadi itu ketika jauh andaknya atau hotelnya inya parak, hotelnya itu cuma satu mat saja yang sudah orang bulikan hanya di andaknya nang di Tower Zamzam lah. Ketika sudah puang juga hotelnya hanya di andaknya di situ sekitar 4 hari, sisanya jauh juga itu bang dah. Jadi nang anampal tadi endaknya tuh kayak itulah. Wah apa aja dia, no kain aja ada, tunggu aja jadinya. Sekalinya sudah untung bahaji, orang sudah tulakan ke Madinah, hanyar pindah ke situ tadi 4 hari kada apa-apa. Kada ada nama apa ya, taparak lawan Masjidil Haram turun kada. Nah, bahkan mencari kamar hotel ngalih benar sekalinya di situ 2 kali naik dulu, 2 kali pakai lift. Nah, naik dulu kayaknya pindah pulang ke sebelah, naik pulang hanyar sampainya tinggi.
banyak nang sasak. Itu teh tuh sasak mencari ikan mar kayak itu bang di tawar zam-zam nang ada jam benal tah. Itu bilanya kada tapi bisa tadi ada nang kada berani turun sama sekali bareng nah ya aku turun nyata kak nyata kada dapat lagi mencari ikan mar aja nang tuha-tuha kayak itu bang. Jadi pina nyaman nang sederhana nang jauh tuh pulang kada boleh umpat bis. Bis jamaah nang gasan sambah yang lima waktu tah. Jadi mun handak ke Masjidil Haram menyewa seorang taksi nyanabat nya dianggap orang sugih aja. Jadi itu bis nang lima waktu gratis itu gasan reguler itu gasan nang biasa. Mun nang anu tepat sama betaksi sawah atau bejalan gratis. Nang ta ya suka. Nah jadi ya banyak mengalah kadang kayaknya aja sepina nyaman nang reguler aja nah, ya itulah tadi. Sudah murah ulang bayarannya. Ini sebenarnya haji kita ini sekitar 65 juta untuk nang tahun ini tadi mah. Nah, tetapi karena duitnya itu sudah lawas tersimpan, lalu bagi hasilnya itu sudah banyak keuntungan di bank itu saling banyak kan, maka diberinya subsidi kurang separuh subsidinya. Jadi makanya kita bayar cuma 35 juta aja. Yaitu itu keuntungan nang reguler. Adapun nang biasa tadi nang semi plus tadi atau nang plus itu bayar seadanya dulu pertama jadi bayar 65 juta. Nah ditambah karena biaya pelayanan rapelnya pulang nang kadang-kadang bisa lebih daripada 65 juta pulang ya nang sampai 150 jutaan jadinya 100 sampai 150 tergantung pelayanannya. Nah itulah jadinya larangnya. Cuma paling-paling di antara keuntungannya ya antrinya kada terlalu lawas ya kalau lah jadi bayi ini mungkin 3 tahun 4 tahun sudah tulak kayaknya cuma bayarnya 100 juta ke atas jadi punya ada berduit ya silahkan aja bagus aja kan apa-apa. Cuma tadi nang paling nyaman sudah menabung aja sudah kita nih jauh-jauh hari bahkan anak-anak kita asal di atas 12 tahun lah. Asal di atas, jadi dahulu kada berbatas, bayi hanyar lahir sudah boleh didaftarkan, ada uang ini dibatasinya pulang karena kebanyakan. Jadi anak-anak mulai 12 tahun sudah boleh disaturakan. Nah, jadi cuma kayaknya berangkatnya insya Allah sudah mukallaf benar tuh mungkin 20 tahunan kayaknya lebih hanyarnya tulak kayak itu. Jadi bagus kayak itu tah, mulai di amunnya ada duit tadi kita tabungkan, apalagi kan mulai minggu tadi sudah diumumkan ya Allah. Bank Kalsel Syariah sudah mulai membuka tabungan. Nah, jadi bagus saja tuh anak-anak. Nang ulun alhamdulillah nalah anak-anak ulun nang di atas 12 tahun. Nang di atas 12 tahun merupanya itu sudah disaturakan. Paling kada satur awal dahulu tuh. Malunasinya ketundaan ai menabung gitu tuh. Adapun anak ulun lagi cucu karena memang belum 12 tahun jadi kada kawa disaturakan lagi gitu tuh. Dan walaupun tadi, oh ya apa kira-kira tulak ya, wallahu alam, lawas benar lagi. Wabil wudu'i minha ila arafata. Jadi dijelaskan tadi yang pertama, kayak itu modelnya ringkasnya. Isok kita mulai berangkat ke Mina. Nah kayak itu kisah nelayan ini kisah khatib nih secara umum kayak itu esok kita mulai berangkat sudah ke Mina dan kita akan bermalam di Mina karena ini adalah kelakuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi bahari tanggal 8 itu sudah ada di Mina malam 9 Nabi bermalam di Mina. Nah lalu kayaknya kita lusa artinya sesudah besok hari Arafahnya tanggal 9 pagi-pagi kita sudah mulai berangkat ke Arafah. Nah, karena Nabi kayak itulah kisahnya. Nah, ini penjelasan ringkasnya isi khutbah daripada imam nang sekali mengkhutbah tadi aja tah. Nah, jadi sesudah itu wabil wudu dan dengan berangkat pagi-pagi, jadi wudu itu berangkat pagi-pagi minha ini kembali ke Mina berarti inilah dari Mina ila Arafata ke Arafah. Liqamati untuk melaksanakan fardhil wukuf kewajiban wukuf ba'da zawal sesudah tergelincir matahari. Maksudnya wukufnya sesudah tergelincir matahari. Jadi adapun ke Arafahnya pagi-pagi. Nah, kayak itu telah. Jadi tanggal 9 pagi-pagi sudah nang dari Mina itu beisukan sudah tulakan ke Arafah. Lalu sebelum tang hari sudah sampai di Arafah. Lalu bersiap-siaplah kaina nangaran wukufnya itu adalah di
Arafah mulai tengah hari, jadi mulai berzuhur. Nah itu sudah masuk waktu wukuf. Nah, dan kayaknya disitulah ada khutbah ulang tak? Khutbah Arafah ngerannya. Nah cuma sabujurannya khutbah Arafah itu bahari itu tempatnya di Masjid Namirah tadi, dan sampai hari ini tetap aja itu saban hari Arafah itu khutbah di Masjid Namirah. Akan tetapi karena masjid jemaah atau ngerannya jemaah haji terlalu banyak di kemah-kemah, bahkan di mana Masjid Namirah kada tahu, jadi makanya untuk saat ini khutbah itu dilaksanakan di masing-masing kemah. Nah kayak itu, dan ini khutbah sunat saja. Jadi karena kita sembahyang zuhur berjamaah, ya kalau lah, nah imbanya sudah sembahyang zuhur berjamaah, karena ada lah salah satu daripada petugas tadi nang mau khutbah. Nah, khutbahnya dua kali sudah kalau nang ini. Jadi khutbah nang sekali tadi nang tanggal 7 itu aja. In waktu wukufi minaz zawali, karena waktu wukuf itu mulai tergelincir matahari, ila tulu'il fajri shadiq yauman nahri, sampai terbit fajar shadiq pada hari raya haji. Nah jadi di sini nih mulai berubah sudah nih lah, nang parlo juga pian pahami lah. Biasa kayak itulah, kalau hitungan hijriah, lah ini ngaran kita ngaran hijriah adalah nang hitungan bulan, itu perubahan tanggal itu dimulai malam tenggelam matahari, ya kan misal satu Ramadan misalnya aja ya Allah, atau satu Muharram itu kan mulai tenggelam matahari masuk sudah satu Muharram ya kalau lah, jadi sampai kena tenggelam matahari pulang ya kalau lah masuk dua Muharram kayak itulah. Jadi kesimpulannya hijriah itu dimulai dari tenggelam matahari. Adapun nah, masih kah ngarannya nelah nang sabutingnya nih kita ngarannya nelah, itu biasa mulai jam 12 malam ya kalau lah, jadi jam 00 masuk ke 1 itu berubah tanggal ya kalau lah, jadi misalnya tanggal 1 Januari jam 12 malam mulai itu. Nah kayak itu secara umum dulu, tetapi ada perkecualian. Nah ini yang perlu diperhatikan, Arafah itu bermula sabujurannya dari pagi. Jadi pagi itu sudah Arafah sabujurannya lah. Dan cuma waktu persisnya mulai tengah hari. Jadi amun kita hitung 24 jam, Arafah itu sudah ada perubahan. Arafah itu dimulai dengan pagi tanggal 9, itu berakhir malam tanggal 10 sabujurannya. Jadi kalau kita menghitung tanggal, itu memang malam itu tanggal 10. Tetapi kalau kita menghitung ngarannya, itu masih Arafah. Nah jadi kayak itu ada perbedaan mudah, itu kadang memakai kaidah nang biasa lagi kok. Ini malam hari raya itu bahasa kita aja, itu masih hari Arafah, atau bahkan itu disebut malam Arafah. Jadi malam 10 itu disebut malam Arafah, berarti mulai berbalik sudah. Kenapa nama kakak itu? Nah karena kayaknya kita akan menemukan pian kayaknya selama di Makkah, selama di Mina itu terjadi perubahan tanggal itu berlaku kayaknya sampai tuntung tasyrik. Jadi maksudnya hari raya itu kayaknya mulai siangnya tanggal 10 itu malam 11 itu masih dihitung nahar lagi, masih dihitung hari raya lagi kayak itu. Nah, jadi misalnya aja kayaknya napa garang maksud ulun tah melontar jamratul aqabah misalnya aja, itu kayaknya dimulai pagi hari raya terus sampai malam 11 itu masih malamnya jamratul aqabah. Kayak itu, karena menghitungnya kayak itu. Itu jadi sudah kada umpat lagi. Ini kan sudah malam 11 nih. Ini berarti sudah masuk melontar 3 jamarat. Kada kayak itu. Jadi jangan salah paham tadi. Atau kan, ini masuk sudah malam hari raya. Berarti habis sudah waktu wukuf. Ini sudah masa melontar jamaratul akabah. Kada. Itu masih masa wukuf aja. Melontar jamrah mulai isok. Sampai malam isok. Nah, jadi berubah itu. Siang dimulai sampai malam. Siang dimulai sampai malam. Kayak itulah saya terus. Nah, itu diantaranya karena ulun ada mendapatkan beberapa kakawanan itu nang bingung, seperti misalnya ini kan habis sudah aja hari ke-11 ini sudah memasuki 12, kenapa maka kita misal disuruh meluntar nang hari 11 tak ke malam 12, ada itu memang ada perubahan.
ada perubahan. Ini perubahan itu terjadi sudah mulai hari Arafah, sudah ada perubahan. Jadi malam 10 itu disebut masih malam Arafah. Jadi makanya tadi malam 9 itu Nabi masih berada di Mina. Karena itu hitungan masih tarwiyah. Jadi masih model kayak itu. Nabi tarwiyahnya hari 8 itu sampai malam 9, Arafahnya kayaknya isok mulai 9 sampai malamnya. Dan makanya malam itu kan asal orang sebelum terbit fajar sadiq tadi hanyar sampai di Arafah, parak benar subuh sudah hari raya, masih wukuf ngaranna, masih sah hajinya. Nah, itu jadi di situ ada perbedaan dan itu penting untuk dipahami supaya kayaknya kita kada bingung lawan peraturan orang Arab. Nang kayak apa peraturan Arab? Ya misalnya tadi kita malam itu masih disuruhnya ada nang malam meluntar kayak itu, padahal ini masuk nang mana ini? Masuk nang 11 ah, masuk nang 12 ah kayak itu. Hanya orang Arab mah tahunya perubahan-perubahan nang kayak itu tadi. Ada sedikit perbedaan. Bayang bagi ayah ruja ila mina mulabbian. Maka seyogianya bahwa keluar kita ke Mina itu sambil membaca talbiyah. Jadi mulai di hotel. Anggaplah ulun hendak membicarakan, kita anggap haji reguler, haji beretaan, haji biasa aja. Jadi kita kada usah ke Mina, karena ya di Mina sama haji juga tadi bemalam bener aja, cuma malah tariport esok pagi kulakan ulang ke Arafah. Ada ini kita langsung ke Arafah aja. Kada ke Mina ya sama aja tadi kayak itu. Jadi mulai di hotel, walhasil tadi telah kita bilainya sudah. Anggaplah ditentu akarnya karena kabu banyakan tadi sama Indonesia aja nah. Lain-lain karena kita hotel ini jam sekian pulaknya aja kena habis menjemput. Jadi ada nang besukan, ada nang jam 10, ada nang tengah hari, ada nang kamarian, itu tamat nunggu giliran bang kita kayak itulah. Dan cuma walhasil kita bersiap-siap. Jadi pertama-tama sunat kita mandi dahulu nawait sambut saja aku mandi sunat ihram karena Allah taala ya kalaulah. Dan bahkan namanya perlu bercukur, arti bercukur tuh pina janggut, pina panjang, hendak di hendepi, bulu-bulu, hendak dicabuti dulu, ya kalau lah, kuku, digunting, dan seterusnya, ya kalau lah, jadi supaya kena kada menghatiakan lagi, sudah bersih, ya kata. Karena kita kada boleh, kena bersurai, kada boleh, beriris kuku, kada boleh, itu berapa hari, mulai hari itu, mulai hari 8 itu, ketika kita sudah mulai berpakaian ihram, berniat, sudah masuk. Jadi kena hari 8, hari 9, hari 10. 3 hari itu kita hanyar boleh kena hari 10 sesudah meluntar jamratul aqabah, hanyar kena boleh bepacul baju, hanyar boleh beiris kuku dan sebagainya. Nah, jadi malam hari 8 berarti malam 9, malam 10. 2 malam, 3 hari 2 malam. Nah, itu lumayan lawas kayak itu tuh. Jadi bertalbiyah, jadi mandi tadi lalu sambahyang nawa itu apa usalli sunnatul ihram rakaatain lillahi taala, kemudian berpakaian ihram dan disiapakan tadi beritaan, lalu kena sampai waktunya berbuat kada lembis, tas nang dibawa tas halus saja secukupnya aja, tas benal ditinggal di hotel aja biasanya kayak itulah. Dan karena keperluan sekitar 5 hari 6 hari lah. Wa yustahabbu lahul masyyu, dan disunatkan baginya. Nah, cuma ini kita kada kawa. Disabujurannya disunatkan berjalan min Makkah til manasik ila qidai hajjatih. Sabujurannya jakanya kawa berjalan lebih afdal berjalan daripada babis. Mulai Makkah menuju Arafah. Berjalan, nah, cuma kita kada kawa dan kada diberiakan orang juga biar aku tahan aja berjalan ya. Kada boleh kena tak bisa, kita kada tahu di mana kemah kita, di mana kakawanan kita, nyata sasat sudah. Jadi kada usahlah nang ini. Nah, jadi ya sakadar tahu benar aja bahwa sabujurnya sunat berjalan dan orang-orang nang urang sito berjalan betis tu saling banyakan. Jut orangnya berjalan gitu. Jadi kita sambil di bis melihat aja kena orang berjalan gitu ta. Kan ada nang saparandakan samarandakan kemahnya pun ini basamusauran kemah nang halus-halus kan we ini ada kalau kayak kemah kakanakan nang tinggal pasang merahnya nang bawarna-warna habang hijau itu saling banyakan tuh basangku kayak itu Bang orang Arab ta saparandakan. Jadi kayaknya ini berabahan di situ tadi di kemah-kemah nang ulahan saurang tadi ta.
Han ada kita sudah diatur oleh pemerintah, alhamdulillah kita malah kadang alih lagi kemahnya benar, kita sakloter kadang-kadang sebuah kemah, kadang-kadang sakloter dua kemah, aman tapi nak ada muat kita tak. Nampaknya nyaman aja sudah, atau makanan disiapkan kita, jadi alhamdulillah kita malah kadang alih. Ada orang situ kan makanan mukar seorang kayak tetap batiman banyak kan yang membagi-bagi makanan gratis sambil-sambil istilah orang di situ tuh banyak aja juga. Dan walaupun kita kada perlu umpatan karena kita sudah dijamin aja makanan kita. Jadi tadi sebujurannya sunat berjalan. Ini ujar sebahagian ulama, walaupun ada yang memadakan Nabi sendiri jangan ada berjalan, Nabi bertunggangan berarti lebih abdul bertunggangan, ada juga ulama yang memadakan kita. Ada pun yang memadakan berjalan mungkin karena sebenarnya semakin uyuh kita semakin banyak pahalanya kayak itu, dan haji itu menampakkan kerendahan kita, kehinaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih baik kira-kira kayak itu dalilnya, alasannya. Nah, cuma kita tadi walhasil kata kawak lah, kita sudah bebis lah biasanya sudah kita, maka kita umpat aja nang bebis. Nah, cuma nang penting tadi disunatkan sepanjang jalan betal biar. Jadi bilanya masuk ke bis maka berniat, itu nang penting. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Sahajaku berhaji dan aku berihram dengan dia karena Allah ta'ala. Adapun nang melaksana akan badal haji, nah jadi bagi kita nang haji kedua dan ketiga dan seterusnya itu boleh mengerjakan haji gasan orang nang belum bahaji. Nah jadi misalnya kita mengerjakan haji gasan mama kita, mama belum bahaji. Nawaitul hajja an ummi, sahajaku bahaji daripada ibuku. Wa ahramtu bihi laha, dan aku berihram dengan haji ini bagi ibuku. Lillahi ta'ala. Itu misal wa nawaitul hajja li abi wa ahramtu bihi lahu lillahi taala. Atau ngaran siapakah kita di urang ya mau upahakan lah bahasa kasarnya tah. Boleh aja juga lihat ngarannya dan dirinya. Nawaitul hajja li fulan bin fulan wa ahramtu bihi lahu lillahi taala. Nah sudahlah, lalu kita mengerjakan haji gasan kurang itu tadi. Pahalanya kada bakurang gasan kita. Nah, dan kada berkurang besan yang kita kerjakan, bahkan dapat bonus tambahan kita karena menolong dilebihi Allah pulang. Nah, jadi itu keuntungannya, orang nang mengerjakan badal haji pahalanya sama dengannya tabanyak daripada nang mengerjakan seorang. Nah, jadi itu nang orang ketujuh mengerjakan, jadi pertama pahalanya tabanyak karena di situ ada pertama pahala kita seorang bahaji, nang kedua pahala kita menolongi orang. Nah, belum lagi kena ada pulang amplopnya. Wayah ini ulun lihat telah bahari pasarannya itu sekitar 1.500 rial. Ada wayah ini pinanya sudah rata-rata aja 2.000 pulang, jadi rupanya naik. Kalau lebih bensin naik, kira-kira makan naik juga. Jadi ulun 2 tahun ini sudah nah melihat dah kurang di Mekah itu 2.000 rial. Nah, biasa sudah pasaran entah. Jadi cuma kada apa-apa itu masalah sapan beri orang aja sebenarnya, cuma amun kita hendak tahu rata-ratanya berapa orang memberi kita. Nah, orang memberi nang mengerjakan itu 2000 rial. Jadi amun 2000 rial itu kali 4000 rupiah misalnya wayah ini maka 8 juta. Jadi pian kalau wayah itu ada beisian kuitan misalnya belum haji ya kalau lah sementara pian misalnya ba 4 bading misalnya aja. Nah, kita yuk kita hajiakan arwah abah lawan mama. Nah, kan berdua 16 juta kita berempat 4 juta seorang betul turuk. Nah lalu kirim akan naik kena lawan orang nang hendak pulak haji. Nah kena cari akan amunnya nang pulak ininya sudah berhaji kisan inya. Nah ini kisan pian sebutin kena cari akan saya pun. Dan di Mekah banyak aja di kena di gedung kita tuh orang takun-takunan bubuhan maktab tuh. Ada kiriman bedal haji ya kakak itu kak. Bagus aja tapi lalu kita serahkanlah kena. Nah, lalu jadi haji lah orang tua kita. Nah asalnya kada berhaji. Lalu kena sampailah ke kubur kiriman nanti. Nah jadi sudah termasuk sempurna rukun Islam. Jadi nang sudah meninggal, nang boleh dibadalakan haji. Pertama nang sudah meninggal, kemudian nang kedua orang nang uzur dasar kata kawal lagi melaksanakan sudah talalu tuha tapi belum berhaji. Nah itu boleh. Nah, cuma biasanya syaratnya nang uzur itu bawakil langsung lawan nang mengerjakan. Nah, jadi kamu kewakili mengerjakan haji gasan aku. Nah, ini duitnya. Wa yustahabbu lahul masyyu, dan disunatkan baginya berjalan.
min Makkata, dari Makkah, fil manasik, di dalam seluruh manasiknya. Manasik itu ibadah-ibadah haji. Jadi artinya mulai Makkah ke Arafah, ke Mina, berjalan. Dari Mina ke Arafah, berjalan. Dari Arafah ke Musdalifah, berjalan. Dari Musdalifah ke Mina pulang, berjalan. Dari Mina kena bulik ke Makkah pulang, berjalan. Itu sunat. Hilang tibai hajjatih sampai selesai hajinya. Dan berjalan saja. Amunnya kawa maksudnya in qadara, apabila sanggup, alaihi atasnya. Wal masyu min masjidi Ibrahim alaihi salam ilal mauqifi afdalu wa akadu. Dan berjalan dari masjid Ibrahim. Masjid Ibrahim itu, Masjid Ibrahim alaihi salam itu, yaitu yang disebut dengan Masjid Namirah tadi. Jadi ketika kita sampai ke, dari Mina itu sampai ke Masjid Namirah, itu berarti sudah perbatasan tadi, kita parak benar sudah keluar tanah haram. Bilanya kita keluar tanah haram, berarti kita sudah masuk Arafah sekaligus otomatis. Nah, jadi nang sunat dahulu bermandak di Masjid Namirah, nah, dan turun dahulu di situ. Ya Allah, aturannya. Cuma sekali lagi nih, kita kada kawa manggawi, kita langsung dibawa ke kakemah lah, kita kada kawa itu. Ini seandainya benar aja nih, seandainya kita model kulak seorang, itu kisahnya sampai ke Masjid Namirah, nah, lalu di situ istirahat dahulu, lalu umpat sambahyang di situ, kayaknya entah. Kayaknya dari situ menuju bahari itu napa nabi kita di mana gerang nabi ukupnya itu ia di bawah Jabal Rahmah itu, di tempat nang ada batu-batu ganal tuh, di situlah nabi ukup. Nah, cuma ada kita tadi kada kawa ka situ kita. Jadi kita kayaknya di kemah kita, cuma seluas-luasnya itu padang Arafah, jadi boleh aja di manapun gitu nah. Nah, di dalam batas Arafah ada di situ, kayaknya di mana-mana ada tulisan batas Arafah tuh, hududu Arafat ya tulisannya, ini artinya batas Arafah. Nah, asal masuk di situ sah. Nah, dan jadi tadi sunat berjalan dari Makkah ke Mina, dari Mina ke Arafah, tetapi lebih sunat lagi yaitu mulai, nah ini aja, mulai Masjid Namirah sampai ke kemah kita, itu lebih afdal lagi berjalan. Dan karena di situ menunjukkan tawadhu'nya kita, jadi berjalan ini karena kita merasa orang yang berdosa lalu hendak memohon ampunan Allah, lebih pantaslah berjalan betis saja. Dan apalagi kan gambaran padang mahsyar itu di Arafah. Jadi lalu mulai situ kita mulai memasuki Arafah itu, model bayangannya kita sedang memasuki padang mahsyar. Kita berpakaian dua, ini gambaran kita pakaian kapan, gitu tolah. Makanya kan perjalanan haji ini adalah gambaran perjalanan orang mati, kayak itu aja. Jadi mulai nang kita meninggalkan rumah, bertetangisan, itu kan sudah bayangan kita kayak orang mati aja lagi tuh, berpacul baju pakaian ihram. Jadi makanya orang berhaji ini kan untung berhaji sempurna. Agama Islam sudah kada datang ditunggu-tunggu lagi kecuali surga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa' illa jannah. Aturannya tuh kayak itu. Untung berhaji ini napaan lagi pada akhirat saja lagi aturannya. Fa idzan taha ila Mina wallahu a'lam. Itu ajalah. Jadi karena sambungannya fa idzan taha ila Mina, apabila sampai ke Mina. Jadi kita ini hanya berangkat dari hotel menuju Mina. Nah, kayak itu belum sampai lagi ke Mina, cuma parak benar sudah sampai. Mudah-mudahan minggu kayaknya sampai insyaallah. Kisahnya. Adapun sampainya bujur ya mudah-mudahan disampaikan Allah lah sebelum kita mati, amin rabbal alamin. Ala hadinnya wa ala kulli niyatin sholli li hadratin nabi al-fatihah. Ya kan Allah juga, ya kan Islam, surat al-Muslim, amin amin rabbal alamin, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, alhamdulillah ala kulli hal, na'udzu billahi min ahwali ahli an-nar, nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka bi kulli 'amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma astaghfirullah wa ma'allimna ma'amna wa la tajabdi barakati alamna ma'amna. Allahumma inna nas'aluka ala ikhlas fi talabul ilmi wa tuna shalwa fi jami'i ta'at. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ala sayyidina Muhammadillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa shahamu wa shahamu.
Oh,